itu sudah kita perkirakan. Sejak tadi malam, begitu ada rilis early warning system dari BPBD bahwa katulampa siaga 3, kami sudah bersiap di sini dan kita pantau sampah maupun air dari jam 8 malam kemarin masih normal. Kemudian kita pantau jam 12, jam 1, jam 2 masih dalam posisi sampahnya terkendali sedikit gitu. Tetapi begitu jam 3 sampai jam 4 pagi tadi, kita saksikan bahwa sampah ini tiba-tiba datangnya serentak. Dan karena kami sudah standby dari sore, maka petugas kami bisa lebih berintensif lagi mengangkat sampah-sampah seperti yang sekarang sedang kita saksikan, melanjutkan apa yang sudah dilakukan dari tadi malam. Jangan lupa subscribe ya!